Hello everyone, kembali lagi bersama saya Whitney. Dan kali ini saya akan bahas soal produk yang lagi top-topnya udah setahun, bahkan setahun atau dua tahun ya. Ini nih, Fairy 88 by 88. Oke, okay. Katanya sih ini bedak ini bisa menutupi seluruh kekurangan wajah. Aku baru mandi nih, jadi belum pakai apa-apa nih di mukaku. Nah, lihat ya, wajah aku ini kan banyak bekas-bekas jerawatnya nih. Benar nggak sih dia bisa mengcover semua kekurangan-kekurangan pada wajah kita? Kita coba yuk. Ini yang produknya yang ori ya, by Outer Beauty Shop. Outer Beauty Shop by Ibu. Oke, kita buka bungkusnya. Di sini ada bahasa, ada huruf Thailandnya. Aku nggak ngerti. Di samping kirinya, udah ya, ada stiker nih. Stiker check authenticity at, ada apa namanya? Tempat cek, kayaknya di sini ada kodenya. Nanti kita bisa cek di situsnya www.88.com. Oke, ntar kita cek ya. Sekarang kita cek dulu produknya. Nah, ini model bedaknya. Nih, kayak gini. Ada bantalannya. Dan bisa dibuka kayak gini. Nih. Tekstur bedaknya sih lumayan lembut. Kita coba ya. Wow, bener ya. Kita coba sekali tepok. Wow, dua kali. Beneran. Ini. Wow. Gue gak mau banyak ngomong deh, biarin yang bicara produknya sendiri nih. Nih. Wow. Ternyata bisa cover beneran nih kekurangan pada wajah. Coba ya, kita bedakin seluruh wajah. Tepuk. Ini ada bekas jerawatnya juga. Oke. Oke. Ini nih, look at my face. Lumayan lah untuk coverannya dari sebelumnya yang kelihatan banget ya, jelas banget bekas jerawatnya. Setelah ditepuk-tepuk pakai bedak ini, voila. Kekurangan pada wajah bisa tersamarkan. Jadi produk ini oke. Nanti aku bagiin ini beneran ori apa enggak. Yang pasti kalau di Outer Beauty Shop itu produknya selalu ori.
Oke, sekian dulu ya. Terima kasih sudah mau menonton. Apa namanya sih? Bedah produk, cewek. Dah.